Bob yang tanya-tanya Mr. Brok langsung saja tidak akan menyesal. Namun saya hanya mendapat satu stiker. Yo, what's up cuy, back again with me Nge-CV. Kali ini Nge-CV akan review request kalian, yaitu unboxing Mystery Box kaos ataupun shirt dari Eriko Store. Sebelum ke videonya, yang baru bergabung di channel Nge-CV, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, langsung saja guys, kita akan unboxing langsung produknya itu seperti apa. Kita akan mendapatkan baju ataupun kaos seperti apa dengan harga promo dari Eriko Store, yaitu Mystery Box kaos Eriko. Langsung saja kita akan buka ini produknya. Ini saya sudah menyiapkan silet, kita akan membuka ini. Kita mendapatkan dua baju guys. Tadi saya sudah membuka baju ini supaya lebih baik, tekan request dari kalian. Langsung saja kita akan review dan bagaimana produk dari Eriko Mystery Box kaos itu. Kita mendapatkan satu stiker, ini stikernya Eriko Keep the Bulls Out. This is stiker, ini hanya satu stiker. Ini ukuran yang saya check out kemarin adalah ukuran XL. Saya mendapatkan dua baju, yang pertama warnanya ini merah, apa ini, merah tua. Ini Eriko ukurannya XL. Terkait bahan ya, seperti yang saya review kemarin, terkait bahan dan kaos, kaosnya juga nyaman dipakai dan tidak terlalu tipis kainnya. Kainnya ya nyaman dan tebal sekali. Ini adalah unboxing Mystery Box Eriko. Ini yang pertama, produk yang pertama merah ini. Langsung saja kita lihat yang produk yang kedua. Ini produk yang kedua adalah berwarna putih. Ini tulisannya Eriko Wagon Volvo 1960-1225 S Quality Culture. Di sini belakangnya ada gambarnya, ini Eriko Apparel, gambarnya mobil wagon Volvo 1960-1222S 122S TRD Quality Culture MRX. Itu ini adalah unboxing Eriko-nya, ini yang request kemarin. Terkait bahan ya bagus sekali, dengan harga segitu dan promo segitu, langsung saja yang mau check out, mungkin masih ada ya di promo ataupun di Mystery Box Eriko kaos. Langsung saja kita coba akan memakai terkait produk Eriko yang berwarna merah tua ini, yang ukuran XL yang pertama kita akan pakai. Apakah itu cocok buat kita? Langsung saja. Gimana guys, menurut kalian cocok atau enggak? Bisa komen di kolom komentar. Ini seperti ini kaosnya, berwarna merah tua ya, nggak tahu ini warna apa, mungkin bisa komen di kolom komentar. Ini produk yang pertama, ukurannya ukuran XL. Tinggi saya adalah, tinggi saya 173, badan berat badan yaitu 75 gitu. Ini ukuran XL. Terkait kainnya bagus sekali, kalau dipakai ya tidak terlalu gerah. Begitu, langsung saja kita akan lihat yang produk yang kedua. Ini yang kedua, ini berwarna putih. Apakah kita cocok pakai baju ini? Jujur ukuran saya adalah double XL, tapi ini kita mencoba ukuran XL, apakah nyaman kita pakai. Ternyata sangat nyaman sekali ukuran XL. Ini produknya, maaf saya berdiri. Ini ukurannya XL. Ini belakangnya. Itu saja dari produk Eriko Store yang Mystery Box. Yang tanya-tanya Mystery Box langsung saja tidak akan menyesal. Namun saya hanya mendapat satu stiker. Kemarin saya melihat teman-teman saya itu dapat 8 stiker, 7 stiker, 8 stiker. Mungkin kalau Anda memesan ukuran yang lebih dari bawah L, M, S itu dapat banyak stiker. Kalau misalnya saya mencoba SL, double SL itu hanya sedikit stiker gitu. Yang mencari stiker ya ukurannya ukuran yang
kecil aja begitu. Ini produknya Erigo, ini produknya Mystery Box. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you next time. Jelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.